ya luar biasa ya ternyata ya. Maaf, gue baru pertama kali, jadi mungkin yang lain udah ngalamin, tapi kayak gue yang kayak ya, hidup gue udah komplit lah. Ini yang saya rasakan banget. Nah kalau bisa pergi lu, pasti juga selalu kangen sama anak yang pengen pulang banget. Akhirnya gue ngeliatin videonya, kiriman istri, terus fotonya, terus ketawa-tawa sendiri gitu, terus yang kayak di belakang panggung yang ngeliatin, di pesawat ngeliatin, karena ya luar biasa ya ternyata ya. Maaf, gue baru pertama kali, jadi mungkin yang lain udah ngalamin, tapi kayak gue yang kayak ya, hidup gue udah komplit lah. Tapi perubahan apa sih yang terjadi di saat lo udah punya? Pertama begadang yang pasti, ya kan. Dulu begadangnya beda, sekarang begadangnya beda gitu. Sekarang begadangnya kalau misalnya dia ingin nyusu apa gimana gitu kan. Kadang-kadang istri capek gitu kan, jadi kayak kita yang apa istilahnya, baku ganti gitu istilahnya untuk bagi tugasnya gitu. Jadi seru sih, so far seru sih. Dan ini masih bikin lagu buat anak nih? Dia sangat menginspirasi gue sih ya, jadi kayak kepikiran deh, maksudnya untuk dia kayaknya udah ada deh, gue sempet bikin deh kayak sebenernya, tapi belum kelar, nanti gue kelarin. Untuk perkembangan sendiri sekarang sudah bisa apa aja bang? Wah, dia udah bisa ngomong, dia udah ngobrol, dia udah apa ya, itu yang ngangenin tuh, dia udah bisa senyum-senyum, terus ketawa-tawa, terus ngobrol, terus yang benar-benar gimana ya, kayak lu harus berinteraksi gitu. Dia kalau masih sebulan dua bulan kan ya, sekarang dia udah 3 bulan dia suka gitu ngobrol dan kayak udah ya, ngomong aja gitu depan dia, udah pakai bahasa bayinya dia, dan gue cuman kayak gitu. Nah tapi sama connect aja gitu. Rencana kalau udah gede gitu kan manggung atau segala macam baru aja pasti dong. Cuman sekarang kan kasihan ya, dia harus pakai apa namanya, earmuff kan, supaya gak terlalu berisik gitu. Tapi selalu dinyanyiin gitu gak sih kalau lagi depan? Kadang-kadang, tapi gue bener-bener gak fokus nyanyi. Kalau di depan dia sih gue bener-bener kayak pengen cuman cium dia, meluk dia, terus bercanda gitu. Itu yang luar biasa kan? Gue kayaknya harus kesana, sorry banget ya. Mau nyanyi lagi? Iya, oh, okay. Thank you ya guys. Yeah. Okay. Thanks, terima kasih.